warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting sedang berada di pas buka. Bagi sahabat semua nih ya, ada Ayu Ting Ting di pas buka. Di sini Ayu Ting Ting sedang mengajak sahabat semua untuk menonton pas buka jam 16.30 ya. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, guys, jangan lupa ya, ada kita sebentar lagi di pas buka Trans 7 jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya, nemenin kalian ngabuburit. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Dan informasi lain dari akun Instagram Ayu Ting Ting, happy weekends day. Terlepas dari kesibukan kantor, emang paling enak nih kalau pergi hangout bareng teman-teman dan buka puasa bareng teman-teman, apalagi kalau bisa nikmatin menu-menunya The Halu Cafe. Jangan lupa bagi sahabat semua yang ingin menikmati kebersamaan di The Halu Cafe aja, bisa buka bareng dan bisa nongki-nongki bareng sambil ngabuburit. Dan ini adalah kegiatan Ayu Ting Ting ya, prepare nih sebelum pas buka ditayangkan. Pokoknya hari ini super the best deh ya, lucu banget Ayu Ting Ting di sini bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Dan berita selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting, guys, jangan lupa ya, ada kita sebentar lagi di pas buka Trans 7 jam 16.30 waktu Indonesia Barat ya, temenin kalian ngabuburburi. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya tadi sore ya, mengajak kita semua untuk menonton acara pas buka, pastinya membuat hati kita semakin terbuka, ngakak dan tertawa. Dan di sini terlihat ekspresi Ayu Ting Ting yang sangat bahagia dan juga sangat konsekuen terhadap apapun yang ia bawakan. Suasana menjadi lebih hidup ya kalau udah Ayu Ting Ting bersama sahabatnya yang lain turun tangan. Dari akun Instagram Sekte Damirer 32, nonton sambil ngabuburit guys, sambil masak juga bisa. Komentar berdatangan dari para sahabat dari Khalifatul 86, bengek sumpah yakin. Terus kemudian di sini ada Bapak Otis Haizari, kalau ada Ayu kocak pak, mengek banget nontonnya dari awal, ngakak terus, apalagi lihat Ayu sama Wendy Cagur, makin seru makin kompak ya. Terima kasih Erna SGR atas komentarnya. Kemudian dari Ayu Ting Ting Fake WKWKWK, part 1 masih biasa aja, pas udah part 2 sampai part terakhir ngakak terus. Tonton acara kesayangan setiap sore selama Ramadan jam 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di pas buka Trans 7. Jadi bagi sahabat semua yang menyaksikan Ayu Ting Ting hari ini di pas buka, pastinya ngakak dan terus ketawa sambil ngebubur-burit ditemani Ayu Ting Ting yang sangat cantik dan fresh. Begitu juga dengan Wendy Cagur dan semuanya, sehat selalu pokoknya ya. Ayu Ting Ting hari ini terlihat fresh sekali ya, memakai baju berwarna hijau, kayak lapis warna hijau, cantik sekali Ayu Ting Ting sore hari ini. Dan berita selanjutnya datang dari akun Instagram Pujiati 48, suka celetukan rapi yang punya syair penyanyi dangdut. WK 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 berarti bukan bla 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 bla. Oke, sehat selalu untuk syair, semoga lancar acara Facebookannya setiap hari ya. Doa mimin selalu menyertai Syahir, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dan berita selanjutnya di sini dari akun Instagram Mom Aiting, selamat berbuka puasa, alhamdulillah puasa kedua cucu ibu lancar ya nak, walaupun kita selalu bertiga bukanya, semangat terus puasanya ya soleha bunda, semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kamu, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya
makmum. I think semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Stellar Lovers 12, selamat berbuka puasa Humairah. Setarwati, selamat berbuka puasa Ikis cantik pinter. Terima kasih doanya Setarwati. Masya Allah, salehah bunda. Hai baby, terima kasih doanya. Kemudian juga dari Tika, wah ada Ikis pinter, semangat terus ya nak cantik, puasanya berpul sampai 1 bulan. Kemudian juga Masya Allah, sehat-sehat terus mom sama keluarga, amin ya robbal alamin. Dan juga dari pas buka Trans 7, hari ini rumah konten kreator rame banget, keren. Mendadak kedatangan salah satu pejabat terkenal di Indonesia yang ternyata juga mengundang dua tamu lainnya, yaitu Ariel Tatum dan Babang Andika Mahesa. Buat kalian konten bareng, ngakak parah, top banget deh acara pas buka, mantap. Walaupun pemainnya sedikit tapi semangat menghibur banget, begitu kata Ma69. Kemudian juga dari Zuhyayarum, ya ampun bener-bener bikin piyut aku sakit. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan semua kru yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa besok saksikan lagi Ayu Ting Ting di pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat menjelang berbuka puasa, sambil ngabuburit bareng tentunya. Enak sekali bisa kumpul dengan keluarga dan buka bersama. Momen langka, semoga bisa terulang lagi tahun-tahun berikutnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.